Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Hai kaum muda, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober, ICA akan mengadakan ibadah gabungan Young Adult East dan West di ICA West dengan pembicara tamu istimewa. Dikarenakan adanya pembicara tamu, acara ini juga dibuka untuk semua jemaat umum yang ingin mengikutinya. Kemudian, atur kalender Anda untuk Minggu Misi, tanggal 13 Oktober di ICA East dan 20 Oktober di ICA West, di mana kita akan kembali ditemani oleh pembicara tamu istimewa dan mendengarkan rencana besar apa yang akan dilakukan selanjutnya sebagai misi ICA. Bergabunglah dengan tim ICA. ICA membuka lowongan kerja full-time untuk posisi akuntan dan resepsionis. Jam kerja dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, Senin hingga Jumat di ICA West. Bagi yang tertarik dan butuh informasi lebih lanjut mengenai salah satu posisi ini, silakan kirim email ke hrd@icasby.com. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu kembali di dalam Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Nama saya Joshua, saya salah satu pastoral staff di ICA. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, tentang apa yang Tuhan mau katakan di dalam kita semua, Saudara. Dan minggu-minggu yang kemarin kita telah belajar tentang bagaimana kita, manusia kita, sebagai orang-orang Kristen hidup di zaman modern ini, kita masih mempunyai dewa-dewa atau berhala-berhala yang secara tidak sadar kita sembah atau secara tidak sadar memasuki kehidupan kita, secara tidak sadar mengambil alih posisi Tuhan, posisi Allah sebagai posisi yang terpenting di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita masuk pada seri yang kelima dari seri Pantheon, ya Saudara, yaitu dewa-dewa kuno zaman modern, Saudara. Tapi sebelum kita masuk ke dalam seri yang akan kita bicarakan, yang akan kita bahas, mari kita sama-sama persiapkan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur atas segala apa yang boleh kami nikmati Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Segala berkat, segala apapun itu Tuhan. Kami percaya bahwa segala hal baik berasal dari Engkau Tuhan. Dan kami ucap syukur atas segalanya ya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, pagi hari ini, kami mempersiapkan hati kami Tuhan, kami menyambut firman-Mu, kami ingin mendengar suara-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau buka hati kami, Engkau buka telinga kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, kami boleh mengetahui isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan kiranya biarkanlah firman-Mu Tuhan menjadi terang buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu ini adalah minggu kelima dari seri kita Pantheon atau Dewa-Dewa Kuno di dalam zaman modern. Seperti yang telah kita bahas di minggu-minggu yang lalu, bahwa kita sebagai umat Kristen, kita seringkali mempunyai hal-hal yang mengambil alih posisi Allah di dalam kehidupan kita. Entah itu kesuksesan, kesehatan jasmani, entah itu kekuasaan, entah itu kesenangan, kenyamanan hidup, keamanan, dan sebagainya Saudara. Banyak hal yang secara tidak sadar menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang menjadi lebih penting daripada posisi Allah di dalam kehidupan kita. Pada hari itu kita sama-sama akan belajar Saudara bagaimana kita mengembalikan atau memposisikan Allah sebagai hal yang utama di dalam kehidupan kita. Di dalam seri ini kita akan belajar tentang
image, yaitu subtema khotbah pada pagi hari ini adalah image atau citra, saudara. Nah, saudara, mungkin saudara sudah tidak asing dengan kata image atau citra ini, saudara. Banyak saudara saat-saat ini, kita semua seringkali mendengar ada yang mengatakan jaim atau jaga image atau citra dan pencitraan dan sebagainya, saudara. Ini adalah hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita semua, saudara. Nah, apakah image itu atau citra itu, saudara? Image atau citra adalah gambaran yang tampak dari sudut pandang orang lain atau dari sudut pandang orang luar, bukan dari diri kita sendiri. Itu adalah image yang arti dari image atau citra itu, saudara. Mungkin setiap kita mempunyai pandangan juga terhadap diri kita masing-masing, image apa yang sebenarnya orang lain lihat dari kita gitu. Kalau saudara lihat mungkin di media sosial, banyak sekali orang-orang atau mungkin bahkan kita sendiri akhir-akhir ini seringkali mengunggah atau mengupload hal-hal sesuatu yang orang lain ingin lihat. Maksudnya sesuatu hal yang kita ingin perlihatkan kepada orang lain. Seperti apakah kehidupan kita, seperti apakah saya di rumah atau kegiatan-kegiatan apa saja yang kita jalani dan sebagainya, saudara. Ada hal-hal yang benar-benar terjadi dan sesuai dengan siapa kita, dengan kehidupan kita. Tapi banyak juga hal-hal yang kita perlihatkan atau orang-orang perlihatkan kepada dunia luar atau kepada orang lain adalah bukan dari mereka sendiri atau sesuatu yang bukan dirinya gitu. Itu adalah salah satu bentuk dari kita jaim atau menjaga image, saudara. Menjaga image itu apa, saudara? Menjaga image itu kalau orang bilang kita ingin menunjukkan kepada orang lain suatu hal yang kesannya itu lebih baik dibanding apa yang sebenarnya ada pada kita. Itu orang bilang jaga image, saudara. Nah, apakah itu salah, saudara? Dengan motivasi yang tidak benar untuk menunjukkan kepada orang lain sesuatu yang bukan sesungguhnya, sudah tentu itu adalah hal yang salah, saudara. Dan kita akan belajar pagi hari ini bagaimana dan apa sebenarnya yang harusnya kita lakukan. Dan image itu sebetulnya seperti apa dan bagaimana manusia itu harus menjaganya, saudara. Nah, ada beberapa fakta tentang image atau citra di dalam manusia, saudara. Yang pertama, kita sering mendengar dan kita juga tahu sebagai orang Kristen bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita adalah image dari Allah. Itu yang firman Tuhan katakan. Kejadian 1 ayat 26-27 mengatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, ayat ini mengatakan bahwa kita manusia, Adam dan Hawa, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, saudara mungkin tidak bisa membayangkan ya bagaimana gambar dan rupa Allah, karena kita mungkin tidak bisa melihat Allah secara visual, saudara. Tapi saya punya keyakinan, saudara, kalau pada awalnya manusia pertama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saya punya keyakinan bahwa mereka ganteng dan cantik, saudara. Adam begitu gantengnya dan Hawa begitu cantiknya karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan dibentuk dengan tangan Allah sendiri. Tidak ada proses campur tangan atau tidak ada proses biologis seperti kita manusia zaman sekarang, saudara. Saya mempunyai keyakinan seperti itu, bahwa Adam dan Hawa mereka adalah ciptaan yang benar-benar bisa dibilang mungkin sangat-sangat tidak terbayangkan bagaimana eloknya rupa mereka, saudara. Itu yang saya percaya, saudara. Dan itu yang firman Tuhan katakan, bahwa mereka diciptakan sempurna, diciptakan serupa dengan gambar Allah, saudara. Allah adalah sempurna dan manusia diciptakan sempurna, saudara. Tidak ada kekurangan satu apapun, tidak ada hal jelek apapun di dalam manusia yang diciptakan oleh tangan Allah sendiri, saudara. Nah, saudara, yang kedua, saudara, fakta dari image manusia ini, saudara, dosa merusak
citra Allah di dalam diri manusia, saudara. Dosa, kejatuhan manusia di dalam dosa telah merusak citra Allah di dalam diri manusia, saudara. Roma 3 ayat 23-24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 23, Roma 3 ayat 23 mengatakan, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena berbuat dosa, saudara. Ya, kemuliaan Allah di dalam bahasa Yunani dikatakan disebut sebagai doxa, saudara. Ini kemuliaan Allah ini bukan hanya kehadirat Allah, tapi ini adalah gambar diri Allah, kepribadian yang sempurna dari Allah, saudara. Nah, saat manusia jatuh ke dalam dosa, kepribadian Allah yang sempurna di dalam diri manusia hilang, saudara. Manusia jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah, kita kehilangan kepribadian sempurna Allah yang ada di dalam diri kita, saudara. Yang berikutnya, saudara, yang ketiga, faktanya adalah kita menjadi anak-anak Allah oleh kasih karunia Yesus Kristus. Kita disempurnakan, kita dipersatukan kembali kepada Allah melalui kasih karunia Yesus Kristus, saudara. Galatia 3 ayat 26-28 mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus, saudara. Nah ini, saudara, karena iman kita, karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh dipulihkan, saudara. Kita boleh diangkat menjadi anak-anak Allah, saudara. Yang mana sebelumnya bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, terpisah dari Allah, tapi akhirnya Tuhan mengangkat kembali, Tuhan merangkul kita kembali, Tuhan mendekatkan kita kepadanya melalui darah Tuhan Yesus Kristus, melalui kasih karunia-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, sebuah kebahagiaan, saudara, bagi saya, bagi kita semua, saudara, bahwa kita boleh menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih diberikan kasih karunia untuk boleh datang kembali kepada Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Nya. Itu adalah anugerah yang sangat besar, saudara. Kemuliaan Allah kembali kepada kita manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Hadirat Allah kita bisa temukan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan gambar diri Allah ada di dalam kita manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, tidak ada hal yang lebih besar, tidak ada hal yang lebih berharga selain dari anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang mengangkat kita kembali menjadi anak-anak Allah, saudara. Ini adalah sebuah anugerah yang tidak ada bandingnya, saudara. Anugerah yang tidak ada duanya. Anugerah yang terbesar bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan masih memperhitungkan, Tuhan masih mencintai kita manusia. Sehingga boleh Tuhan Yesus Kristus memberikan karunia-Nya kepada kita. Memberikan kasih karunia-Nya sehingga kita boleh memanggil Allah kita Bapa. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah kembali. Saudara, di dalam Tuhan Yesus kita semua sama. Tuhan tadi mengatakan di dalam ayat-Nya bahwa tidak ada hamba gitu. Merdeka, semuanya sama. Tidak ada laki-laki, perempuan, karena semua kita adalah satu. Kita semua adalah satu di dalam Yesus, saudara. Tidak ada hal yang membedakan kita, saudara. Mungkin kalau di dalam kehidupan kita di dunia, saudara, benar kita mempunyai kehidupan masing-masing, kita mempunyai background masing-masing, kita mempunyai pekerjaan masing-masing, pelayanan masing-masing, kita mempunyai pergumulan-pergumulan masing-masing, saudara. Tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam iman kita, kita adalah sama. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan menganggap kita semua sama, saudara. Tidak ada orang suci, tidak ada orang yang lebih tidak suci, tidak ada orang yang mendapat kasih-Nya lebih besar dari yang lain, saudara. Kita semua dikasihi Tuhan sama. Dan identitas kita adalah satu, yaitu anak-anak Allah. Tidak peduli profesi saudara apa. Mungkin saudara adalah seorang seniman, saudara adalah seorang guru, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, atau mungkin seorang banker atau bisnismen. Identitas kita adalah sama, yaitu kita adalah anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Tidak ada hal yang bisa memisahkan kita, saudara.
kita semua di mata Allah adalah sama, saudara. Nah, saudara, mungkin secara tidak sadar kita seringkali di dalam pergaulan kita membeda-bedakan ini dari golongan A, itu dari golongan B, dan sebagainya, saudara. Ini ada, dia berkulit putih, dia berkulit hitam, dia kaya, dia miskin, saudara. Tapi di dalam Tuhan Yesus, kita semua adalah satu. Kita adalah anak-anak Allah, saudara. Jangan pernah sampai kita merendahkan satu dengan yang lain. Jangan pernah kita sampai menghina satu dengan yang lain. Jangan sampai kita merasa bahwa kita bukan golongan ini, kita bukan golongan itu. Di dalam Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan bahwa kita sama. Identitas kita adalah anak-anak Allah, dan kita adalah anak-anak Allah yang sempurna. Anak-anak Allah yang serupa dengan Tuhan. Kita adalah gambar dan citra Allah, saudara. Saudara, ada satu ayat yang saya sangat suka, saudara. Bagaimana jangan sampai kita pernah membeda-bedakan, menghina, apalagi merendahkan orang yang kita rasa bahwa mereka lebih tidak mampu atau kita merasa lebih baik dari orang lain. Jangan sampai seperti itu, saudara, karena kita adalah sama. Amsal 17 ayat 5, saudara, mengatakan demikian. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Ayat ini mengatakan bahwa siapa yang menghina orang miskin, mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Dan saya mau katakan, saudara, bahwa bukan hanya orang miskin, saudara. Bahwa saat kita merasa lebih baik dari orang lain, itu kita sudah merendahkan orang lain. Dan saat kita merendahkan orang lain, kita sama saja kita menghina orang lain. Saat kita menghina orang lain, kita menghina penciptanya. Kita menghina pencipta kita sendiri. Kita menghina Tuhan Allah kita, saudara. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, artinya sesuatu kita merasa bahagia dengan kesialan mungkin atau kecelakaan yang menimpa orang lain, tidak akan luput dari hukuman. Ini yang Amsal 17 ayat 5 katakan, saudara. Karena kita semua, saudara, adalah sama di mata Tuhan. Kita adalah gambar dan citra Allah. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk dari kita. Kita tidak ada yang lebih baik daripada orang lain. Kita tidak lebih baik dari tetangga kita. Kita tidak lebih baik dari keluarga kita, dari teman-teman kita. Kita adalah sama, saudara. Nah, saudara, image atau citra Allah ini adalah hal yang sempurna dari kita. Dan kita tidak perlu merasa bahwa, oh kok kehidupanku seperti ini, kehidupanku kok tidak seperti orang lain yang mereka sepertinya lebih bahagia seperti itu. Kita merasa rendah diri. Identitas kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah anak-anaknya, saudara. Dan itu lebih dari cukup. Dan itu sangat berharga, saudara. Identitas kita yang sesungguhnya, kita adalah citra Allah, kita adalah image dari Allah, saudara. Itu adalah hal yang hebat, saudara. Jangan saudara merasa rendah diri, jangan saudara merasa kecil hati. Mungkin saudara mempunyai banyak pergumulan, saudara mempunyai banyak hal, problem yang belum terselesaikan, saudara. Tapi jangan berkecil hati karena kita adalah anak-anak Allah, kita mempunyai Tuhan. Kita diciptakan sempurna dan kita mempunyai dikasihi secara sempurna, secara merata oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, nah, apa yang perlu dan apa yang harus kita lakukan, saudara, saat kita merasa bahwa kita benar-benar perlu menjaga image atau mungkin secara tidak sadar kita sudah menjalani hidup itu sebagai orang yang menjaga image kita dan memperlihatkan hal-hal yang sesungguhnya bukan kita, saudara. Nah, menjaga image itu perlu atau tidak, saudara? Bagaimana kita menjaga image, saudara? Saudara, menjaga image itu perlu, penting, ya kan? Tapi yang harus kita sadari adalah kita harus fokus pada image Allah yang ada di dalam diri kita semua, saudara. Kita harus fokus kepada image Allah. Artinya saat kita menjaga image Allah, bukan diri kita sendiri, saudara. Kita harus fokus kepada image Allah di dalam diri kita, saudara. 1 Samuel ayat 17 ayat 26 mengatakan demikian. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini?
sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup, saudara. Saudara, ini adalah perkataan Daud, dia tujukan, maksudnya dia mempertanyakan ini kepada teman-temannya, kepada sesama bangsa Israel, dia mempertanyakan siapa mereka gitu, orang-orang Filistin itu siapa, kenapa kok mereka berani-beraninya menghina, mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Artinya, kenapa kok berani-beraninya menghina Israel yang adalah bangsa pilihan Allah, barisan Allah yang hidup. Dalam hal ini, saudara, Daud tidak berbicara soal kenapa bangsa Filistin dan waktu itu Goliat ya saudara. Saudara boleh baca kembali lagi nanti di kisahnya di Samuel. Saudara, Daud bukan berbicara soal bangsa Israel itu sendiri. Tapi Daud berbicara soal Allah, saudara. Bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang menyembah Allah. Sehingga orang-orang Filistin mencemoohkan bangsa Israel. Artinya bangsa Filistin mencemoohkan Allah. Bangsa Filistin menghina Allah. Saya yakin Daud kalau dia dihina, Daud tidak akan mungkin tersinggung atau gimana, saudara. Tapi kalau Tuhannya, Allahnya dihina, ini sudah lain lagi, saudara. Daud marah dan Daud dia mempertanyakan siapa mereka gitu. Pangkatnya apa istilahnya? Posisinya apa mereka dibandingkan dengan Allah gitu. Berani-beraninya mereka mencemoohkan Allah, menghina Allah gitu. Ini yang Daud katakan, saudara. Dan ini juga, saudara, mental seperti ini yang harusnya kita miliki, saudara. Bahwa kita harus fokus kepada image Allah yang ada di dalam diri kita. Kita harus fokus kepada gambar Allah, kepada citra Allah yang di dalam diri kita, saudara. Saat kita berbuat sesuatu, saat kita melakukan sesuatu, saat kita entah melayani Tuhan, entah itu melakukan pekerjaan kita sebagai profesional, sebagai guru dan sebagainya, saudara. Ingat bahwa kita membawa image Allah, ada gambar Allah di dalam kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah, saudara. Ingat untuk membawa nama baik Allah gitu. Jangan sampai terjadi kita justru mempermalukan Allah kita. Jangan sampai kita menghina orang-orang, mungkin kita merendahkan orang-orang yang mereka adalah hamba-hamba Tuhan, mereka adalah mungkin saudara seiman kita, saudara. Karena saat kita melakukan hal itu, ya kita telah merendahkan Allah kita, saudara. Ingat dan fokus kepada image Allah di dalam diri saudara. Saudara, ayat berikutnya, Yohanes 15 ayat 3-4. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Gitu. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, saudara, sebagai umat Tuhan, saudara, sebagai pribadi yang Tuhan telah angkat kembali menjadi anak-anaknya, saudara. Kita mempunyai kewajiban, saudara. Selain kita membawa nama Allah, kita membawa image Allah, saudara. Tapi Tuhan mau kita supaya tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Supaya kita tetap tinggal menyatu dengan Tuhan Yesus. Ayat 3 mengatakan, kami memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada. Artinya, kita memang sudah menerima Tuhan, kita sudah dibenarkan oleh iman kita. Tapi kita tetap harus menyatu dengan Tuhan. Kita harus tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk kita bisa berbuah, saudara. Saudara, kalau kita mau menjaga image Tuhan, kita mau membuat Tuhan kita bangga, saudara. Kita harus menyatu di dalam Tuhan. Karena saat kita menyatu di dalam Tuhan, hidup kita akan berbuah. Artinya apa? Kita akan menghasilkan hal-hal yang baik. Kita akan menghasilkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Sebagai orang Kristen, saudara bisa tahu sendiri, saudara bisa pelajari sendiri bagaimana apa yang menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan itu apa saja, saudara, untuk menyenangkan hatinya, saudara. Kita harus tetap tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, penebus kita, saudara. Ya, yang berikutnya, saudara. Apa yang harus kita lakukan, saudara, untuk menjaga image ini, saudara? Standar image kita adalah Kristus, saudara. Itu adalah standar image. Artinya, sesuatu yang terlihat dari kita, orang harus melihat bahwa ada Kristus di dalam kita. Bukan suatu hal yang terlihat di luarnya, itu ganteng, itu miskin, itu
kaya, cantik dan sebagainya, saudara. Bukan hal-hal luar seperti itu yang Tuhan mau, tapi kita harus memiliki standar bahwa image kita adalah Kristus, standar image kita adalah Kristus, saudara. Ada 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, bukan suatu hal yang kelihatan oleh mata yang Tuhan perhitungkan, tapi hati, saudara, motivasi kita, saudara. Hal-hal yang tersembunyi, yang jauh di dalam lubuk hati, saudara, itu yang Tuhan lihat, saudara. Dan Tuhan tidak melihat penampilan kita. Tuhan tidak melihat semua yang terlihat di luar. Orang di dunia boleh mempunyai standar bahwa mereka memperhatikan hal-hal yang di luar. Tapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Tidak demikian dengan Tuhan kita. Tuhan melihat hati saudara. Tuhan melihat kehidupan saudara yang tidak dilihat oleh orang lain. Mungkin saudara di media sosial saudara mempunyai citra atau gambar yang baik-baik yang diperlihatkan kepada orang. Hal-hal yang bagus-bagus. Tapi di dalam kehidupan keluarga saudara mungkin saudara bukan suami yang baik. Mungkin saudara bukan istri yang baik. Mungkin saudara bukan anak-anak yang baik. Dan itu tidak dilihat oleh banyak orang. Tapi Tuhan memperhatikan saudara. Jangan kita menjalani hidup kita sesuai dengan standar orang-orang di luar. Jangan kita melakukan apa yang menjadi keinginan dunia, apa yang menjadi standar dunia, apa yang menjadi keinginan khalayak ramai, saudara. Tapi standar kita adalah Tuhan Yesus Kristus, saudara. 2 Korintus 5 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah ini saudara, jangan lagi melihat menurut ukuran manusia. Kalau saudara dulu pernah melihat ya kan kekristenan melalui pandangan manusia, tapi sekarang saudara, bagi kita yang sudah diselamatkan, bagi kita yang sudah menjadi anak-anak Allah, jangan lagi melihat segala sesuatu menurut ukuran manusia. Tapi lihat kembali apa yang Alkitab bilang, apa yang firman Tuhan katakan, bagaimana kita harus melihat dan menjalani hidup kita. Standarnya seperti apa? Dan Tuhan mengatakan bahwa standar kita adalah Kristus. Kita melihat kepada Kristus, kita melihat kepada teladan Kristus, saudara. Itu yang harus menjadi standar kita, saudara. Bukan image kita yang dilihat oleh kebanyakan orang atau yang kita pertontonkan kepada banyak orang yang menjadi standar kita, tapi image kita di mata Tuhan, saudara. Itu yang harus menjadi standarnya. Dan standarnya adalah Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan saudara, yang terakhir, saudara, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menjaga image, saudara? Yang ketiga, fokus kita adalah menyenangkan hati Allah. Saat saudara menjaga image, jagalah image saudara di depan Tuhan. Saat saudara ingin melakukan sesuatu, lakukanlah karena saudara ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan orang lain. Saat kita fokus menyenangkan hati Tuhan, saudara, segala hal penilaian duniawi, segala hal pengaruh-pengaruh duniawi, itu akan menghilang dengan sendirinya, saudara. Tuhan akan menjadi yang utama di dalam kehidupan kita saat kita menyenangkan hati Tuhan, saudara. 2 Samuel 6 ayat 20-22 mengatakan demikian, saudara. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya.
ini adalah perkataan Mikal, yaitu anak Saul, kepada Daud. Ayat 21, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Saudara, ini adalah cerita bagaimana Daud di dalam perjalanan membawa tabut Allah pulang, ya. Dia menari-nari, dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan menari-nari, bahkan dengan bertelanjang, bukan dengan telanjang yang telanjang bugil gitu, enggak saudara, tapi yang dikatakan bukan, pakaiannya sangat tidak sopan saudara, dan di depan banyak orang menari-nari seperti orang gila saudara, dan anaknya Saul ini menghina kepada Daud ini. Anaknya Saul merasa bahwa itu adalah sebuah perbuatan yang jelek, yang hina. Dan mungkin bukan cuma anaknya Saul saja, bukan cuma Mikal aja saudara. Tapi mungkin banyak orang di situ, mungkin juga bawahan-bawahan Daud, mungkin panglima-panglima Daud mungkin. Mereka merasa bahwa raja mereka sangat hina, sangat buruk, sangat jelek. Kelakuannya sangat tidak sopan, sangat tidak bisa dicontoh saudara. Tapi Daud melakukan itu untuk Tuhan gitu. Mungkin secara luar kelihatan tidak baik saudara, tapi di hati terdalam Daud, dia melakukan itu untuk Tuhan. Dan dia rela untuk menjadi lebih malu, dia rela untuk menjadi lebih hina untuk Tuhan Allahnya saudara. Dan mental seperti Daud ini yang harus kita miliki saudara. Jangan kita pernah memperhitungkan apa yang dunia pikirkan, tapi perhitungkan, perhatikan apa yang Tuhan pikirkan atas kita. Kalau Tuhan merasa disenangkan oleh perbuatan kita, saudara, tidak peduli apa yang dikatakan dunia, tetap lakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Tetap lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tetap lakukan apa yang membuat Tuhan bangga atas saudara, atas kita semua, anak-anaknya saudara. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Fokus kita adalah menyenangkan hati Allah, saudara. Saudara, saya akan tutup saudara dengan satu ayat saudara. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, saudara, yang harus kita dengarkan adalah perkenanan Tuhan. Yang harus kita cari adalah perkenanan Tuhan, saudara. Bukan perkenanan khalayak ramai, bukan perkenanan media sosial, bukan perkenanan tetangga-tetangga atau bahkan keluarga kita, saudara. Kalau saudara menjaga image, saudara memperlihatkan kepada dunia luar sesuatu hal yang bukan saudara, saudara. Saat ini adalah waktu untuk kita semua, saudara, menghentikan hal-hal tersebut, saudara. Kita harus menjaga image kita di hadapan Tuhan dengan cara menyenangkan hati Tuhan, dengan cara fokus menyenangkan hati Allah. Dan standar image kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Seperti Allah Bapa berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah anak yang dikasih, anak yang berkenan, anak yang menyenangkan hatinya. Demikian juga kita semua sebagai umat Kristen. Kita mau menyenangkan hatinya Allah, kita menyenangkan hati Tuhan, saudara. Kita mau berbalik dari segala dosa kita. Kita mau mendekat kepada Tuhan, karena kita adalah ciptaannya, kita adalah citra dan gambarnya, saudara. Kita sebagai orang Kristen, kita membawa nama Tuhan, dan kita sebagai orang Kristen, kita mempunyai identitas anak-anak Allah. Kita mempunyai identitas yang besar, yang berharga, saudara. Dan saudara melebihi dari apapun di dunia ini. Saudara adalah pemenang, kita semua adalah anak-anak Allah yang menjadi, yang membawa image Allah, yang ada gambar Allah di dalam diri kita. Dan saya percaya bahwa saat Tuhan ada di dalam kita, saat kita berada dalam Tuhan, kita akan berbuah, kita akan melakukan hal-hal yang hebat, saudara. Bukan hanya untuk menyenangkan dunia ini, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Mari kita sama-sama tutup ibadah kita sama-sama berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat siang hari ini Tuhan, atas firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan biarkanlah firman-Mu Tuhan tetap menjadi terang buat kehidupan kami Tuhan. Biarkanlah firman-Mu Tuhan selalu membimbing kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang benar di mata-Mu Tuhan. Untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk fokus kepada Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menempatkan Engkau menjadi yang pertama Tuhan. Di atas segalanya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak mau Tuhan mempunyai Allah-Allah lain. Kami tidak mau mempunyai berhala-berhala yang lain Tuhan. Yang mengambil posisimu Tuhan. Kiranya kuatkan hati kami, kuatkan iman kami ya Tuhan. Dan didik kami Tuhan untuk tetap berada di jalanmu Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan Engkau dapati sebagai anak-anakmu yang setia. Sebagai anak-anakmu yang menyenangkan hatimu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hanya menjaga image kami di hadapanmu. Kami tidak peduli dengan apa yang dunia katakan ya Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat firmanmu pagi hari ini ya Tuhan. Saudara mari kita sama-sama terima berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya kasih karunia-Mu Tuhan selalu baru atas kami Tuhan. Penyertaan-Mu selalu baru atas kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan firman-Mu selalu membimbing kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh mengakhiri ibadah kami Tuhan dengan kasih daripada Engkau. Dengan penyertaan daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa masa depan kami, bahwa semua akan berjalan dengan baik-baik saja. Semua akan berjalan dengan hebat sesuai atas rencana-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa ada Engkau di dalam kami ya Tuhan. Saat kami beriman, saat kami percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya Tuhan bahwa kami akan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, terima kasih telah bersama kami. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Hai kaum muda, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober, ICA akan mengadakan ibadah gabungan Young Adult East dan West di ICA West dengan pembicara tamu istimewa. Dikarenakan adanya pembicara tamu, acara ini juga dibuka untuk semua jemaat umum yang ingin mengikutinya. Kemudian, atur kalender Anda untuk Minggu Misi, tanggal 13 Oktober di ICA East dan 20 Oktober di ICA West, di mana kita akan kembali ditemani oleh pembicara tamu istimewa dan mendengarkan rencana besar apa yang akan dilakukan selanjutnya sebagai misi ICA. Bergabunglah dengan tim ICA. ICA membuka lowongan kerja full-time untuk posisi akuntan dan resepsionis. Jam kerja dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, Senin hingga Jumat di ICA West. Bagi yang tertarik dan butuh informasi lebih lanjut mengenai salah satu posisi ini, silakan kirim email ke hrd@icasby.com. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja.
ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @icsby untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.